komentar para juri. Boleh kan juri itu komentarnya? Oke, okay, hai. Ini aku dengar tadi mau jam Karawang yang dari Karawang ya. Aku suka looknya perempuan banget, pink-pink gitu. Kalian niat untuk dipikirin kostumnya dan rambut dan make up. Kalau dari aku, menurutku cukup rapi. Kalian termasuk tim yang rapi. Cuma satu di part nari terakhir yang koreo ini yang one line. Itu karena udah menuju ending, adrenalin, jadi kayaknya lupa levelingnya. Harusnya kan bawah atas, bawah atas tadi tuh kayak beda-beda banget gitu. Yang bawah kurang bawah, yang atas kurang atas, jadi levelnya kurang rapi. Tapi dimaklumi, karena udah menuju ending, makin capek pasti. Cuma itu jadi notes gitu, sayang banget karena di awal-awal udah rapi menurut aku. Terus, props tadi ada yang satu yang bawa kipas, harusnya dua-duanya dipakai. Kenapa jadi cuma satu? Oh jatuh, oke. Okay. Gak apa-apa, which is good, kamu tetap maju gitu. Aku pikir, hah dia kok gak dipakai gitu. Cuman itu menurutku kamu bisa handle dengan baik gitu. Masih dalam pandang totalitas gitu. Ya. Terus, notes aku yang paling ini adalah part dance break yang ada satu perempuan di lifting, terus di ituin. Aku ngerti sih konsepnya kan kayak doll, paper doll gitu yang dibengkokin kakinya ikut. Tapi menurutku antara lead-nya sama backing dancer-nya gak kawin gitu. Maksudnya timing-nya tuh jadi kayak tek-kotek nontonnya kayak apa ya. Kakinya hampir, aduh yang ini. Jadi timing-nya tuh tidak salah tapi timing-nya tuh gak pas. Belum yang sampai pas banget. Jadi harus menurutku dari satu set ini sisanya udah bagus, cuman harus banget di drill yang 4 dance break yang satu cewek sama 4 dancer. Ulang-ulang aja terus seperti itu. Jadi kalau dapet soalnya jadi bagus banget gitu, sayang aja seperti itu. Ya, udah itu aja. Thank you. Thank you, Kak Juri. Boleh selanjutnya ke Aksin. Halo, Siti Wan. Ya, okay. Hampir semua udah disampaikan ya sama Cizuli. Cuman yang paling aku concern untuk back dancer mungkin yang cowok-cowok mungkin bisa lebih dimaksimalin lagi kali ya. Jadi bukan yang benar-benar cuma masuk, angkat, cabut. Masuk, godek-godek, cabut. Masuk, dance di akhir. Dan dance di akhirnya pun eksekusinya masih ragu kelihatannya ya, karena kan tujuannya back dancer itu benar-benar untuk nge-backup si idolnya itu, untuk nge-support. Masih ada yang lihat bawah, terus masih ada bumerang ya, bisa jadi bumerang juga kalau pakai back dancer gitu loh. Terus masih ada yang lihat bawah, penggunaan ininya masih nggak sama, timing-timing gerakannya sama dance-nya. Terus untuk beberapa idolnya, masih ada yang kalau bukan part kalian lip-sync atau nyanyiin, off ekspresinya. Tapi begitu part kalian, partnya kamu, wow, off banget gitu. Jangan sampai kayak gitu, sayang. Terus, ya benar tadi soal aksesoris copot masih kelihatan di sana, ya. Mungkin lebih di make sure lagi untuk aman, sama tadi udah dijelasin juga ya, jatuh ya. Tapi nggak apa-apa, masih antara lagu, jangan apa gitu ya. Sama liftingnya, tadi lifting serem, karena benar mungkin karena nggak kawin ya. Jadi pas gua pas aku nonton tadi kayak ini antara berhasil jatuh apa? Itu konsepnya. Nah jadi benar itu harus diulang-ulang terus sampai klop lah. Karena itu tadi ngeliatnya kayak antara jatuh dan menyenangkan gitu ya. Tapi keren kalau berhasil itu bagus pasti. Itu aja sih. Thank you. Thank you.